Jadi kita akan challenge flyboard. Ini di Indonesia tuh baru Yudis Ardana doang. Apa yang kamu masak? Coba aja lah. Hari ini dari tengah laut, ceritanya kita mau ngapain ini kok ya? Mau nyoba challenge flyboard. Aduh kok lu lemes banget sih kameraman. Jadi kita akan challenge flyboard, jadi kita akan jadi Ironman air ya. Ini di Indonesia tuh baru Yudis Ardana doang, tapi kita mau tes. Dia tuh cuma cetek-cetek doang. Gua ntar mau gini, mau wah gitu dah. Lu bisa gak kira-kira? Kita coba aja. Kita coba. Karena katanya gua denger-denger orang tuh baru bisa katanya hari ketiga gitu. Ini butuh waktu latihan berapa lama bro? Berdiri aja 2 hari, 3 hari udah. Tuh kan, 3 hari kata bapaknya. No. Enggak ya? Bohong itu ya? Bohong. Maksudnya orang kalau memang canggih mah canggih aja ya. 20 menit terbang. Tapi abis gitu jatuh ya? Abis itu jatuh. Tapi bisa gak menurut lu gua? Bisa, bisa. Jujur keseimbangan gua rada kurang sih. Jadi gua harus ngapain? Giginya berat sebelah ya? Iya yang garuk kanan terus. Tapi nanti apa aja yang harus dipersiapkan kok? Jadi maksudnya buat safety tuh harus ngapain sih gitu? Di dalam tuh kakinya tuh harus gimana gitu? Yang penting sih sebenarnya kakinya dijaga tetap lurus, heel sama toe-nya balance, jangan neken terlalu ke depan atau ke belakang. Dan yang paling berbahaya itu kalau kita jatuh di atas jet ski atau kita jatuh ke kapal. Itu mungkin itu? Sangat mungkin. Salah satu teman kita pernah jatuh ke kapal, tangannya patah. Ah, tangan gue makan kuat, bro. Tangan dari apa, emang? Hah? Tangan dari apa? Dari serat-serat baja Deddy Corbuzier. Pokoknya aman lah ya? Enggak. Jadi kita hari ini challenge-nya apa aja, Mo? Di sini gue akan ngasih lo 3 challenge. Yang pertama adalah puter 360. Gini? Ya. Dua, itu kita bakal breaking dive. Bisa gak sih, kok? Kayak gitu ya? Kan cuma lompat doang, nyebur ke air. Gitu sama ya? Aja kayak lompat dari kolam renang. Itu aja. Dada gue sakit. Pakai flyboard, mungkin pala lo yang sakit. Ya udah, terus yang ketiga. Barusan ditantang sama kok Anton. Tahu kok. Backflip kok. Kalau gue bisa backflip, gue dapat apa? Dapat jalan-jalan ke pulau, nginep di villa. Yang bener lu? Iya, for free dari Kraken. Lumayan tuh ya. Beberapa orang boleh kok? Ya, boleh, rame-rame juga boleh. Asik. Udah berhasil. Lumayan tuh. Gagal, ada hukumannya. Kalau gagal hukumannya apa? Berenang balik. Anjir. Kita coba aja dulu guys, kalau nggak berhasil ya gue berenang beneran dah itu. Beneran? Iya, jamkat. Kalau gue nyebur terus dah. Cus gitu. Kenapa mau dimajuin? Bisa kan? Gua pecat lu kalau nggak bisa. Ya udah, pokoknya nanti kita langsung coba aja, kita latihan dulu lah. Oke, okay, let's go. Wih! Ya gitu loh, santai aja. Naik lagi dong, culun amat! Wih, lihat guys. Kalau nggak pakai itu bisa naik ya? Besar banget ya? Maksudnya lu pengen terbang nggak pakai flyboard? Iya, bisa nggak ya? Bisa. Photoshop! Lu ngapain? Jangan ini ya? Nggak terbang, guys! Itu! Ya mau jauh gimana ya? Tinggi! Ini tinggi banget sih! Apa yang kaku nggak sakit? Anak-anak siapa? Doni, anjing. Parah, emang. Ya, coba aja lah. Kalau nggak bisa kan ada alasan ya? Engkel. Susah dah! Sampahnya banyak banget. Lihat guys, ini adalah contoh-contoh. Kita bisa lihat fosil-fosil sampah orang Indonesia. Hah? Jangan kaget ya. Lihat guys, banyak banget. Tuh. Ada T-Isis. Kayak dari situ terus. Iya, siapa sih ini? Enggak, itu dari kapal yang sana. Ini kemarin kali ya? Udah, gue berenang aja. Kita baru pertama kali pake gini. Keren gak? Kayak YouTuber ini ya? Kaya ya? Ini tinggi banget loh. Jadi katanya guys, ini selangnya 23 meter dia bisa ngaceng ke atas begitu. Ngaceng tuh apa ya? Ngakak kenceng. Asik. Ah. Apa tadi? Ngaceng apa? Ngakak kenceng. Enggak, ngarang kenceng. Wow. Pada suatu hari, gaya dong kok, gaya. Lope. Asik. Ini banget itu, Cek. Sumpah. Kalian dengar di sini sekarang sedang terjadi fogging ya, guys ya. Karena kita akan membasmi kecoa-kecoa laut. Oh, tidak tuh. Ternyata di sana ada air nih. Armin! Guys, itu bukan Armin guys, itu Ultron. Gue tempelin pakai air. Oke guys, sekarang gue mau nyobain langsung. Kita akan pakai tatunya dulu. Berapa harga outfit lu? Hari ini saya nggak tahu, gue nggak tahu. Harganya bukan gue nggak bisa pakai sendiri, emang masih diketin kan ya? Iya. Kanan juga ada Yu. Di mana pak? Ada Yu. Depannya sih. Iya katanya lo. Bodo amat, gue gigit iunya. Pelan-pelan ya kok ya.
Oke guys, sekarang kita sudah di lautan. Waduh, duh. Awas kok. Pura-pura bang. Pura. Ya. Ah, sana arahnya. Ah, sana. Ayo Superman, Superman. Ternyata tuh kenceng guys. Enggak. Oke. Iya, lo ngerasa juga. Kembung juga gue nih. Oh shit, kalau tinggi sakit juga guys. Dia jauh banget guys, dari sini kayak cuma setitik tuh, kasih lihat banget. Oh itu dia, tiba-tiba di situ. Ini kita bajak aja channelnya kali ya. Gimana? Ada talent satu lagi ini. Oh, sibuk kerja. Ayo boleh lagi. Oke. Gila guys. Itu rasanya terbang guys. Tapi gua rasa kok kiri gua pastinya udah benar. Oke, kita kencengin dulu. Oke. Mau berdawai cepat banget bos. Kendor yang kiri. Gila. Keren enggak gua? Cuman tadi jauh banget lu. Kayaknya sih terbang dia sebentar lagi. Tadi sih paling asik dari situ ke situ. Bang, jangan diberat-beratin, kasihan abang. Kakinya mukanya kena air. Lah, kan terkuat di bumi. Paling biru badan. Tadi tuh kayak gue problemnya apa kok? Masih terlalu panik. Jadi pas naik ternyata bisa panik juga dia. Bukan elemen gue, biasanya tuh gue di daratan baru gue bikin dia terbang. Logikanya lu cuman harus ngarahin semburan airnya ke bawah kan. Kalau semburan airnya masih ke depan lu enggak akan terbang karena lu cuman akan maju. Jadi gimana lu enggak usah mikir terlalu banyak, gimana lu positioning supaya semburan airnya ke bawah. Oke, gue boleh narik gue kayak gue digasnya pelan-pelan dulu gue nanti. Bisa. Sebenarnya dari tadi gue pelan-pelan, cuman pas udah mulai naik, lo tuh masih terlalu jokok begini. Kalau gue nggak tambahin gasnya, lo kan mental ke belakang. Makanya gue sengaja tambahin gasnya, karena logikanya kan kayak lo naik sepeda. Semakin lo pelan, lo semakin susah balancing dong. Semakin lo kencang, semakin lo goesnya semakin kencang, lebih gampang balance. Sama aja kayak gitu. Semakin gue pelanin, lo kan semakin goyang-goyang. Makin gue gas, lo kan semakin tambah balance. Oke, ayo, mana nih? Los, lagi los. Los, gila gue kepo banget, maksudnya kagak terbang gue. Ah, bisa nih. Bisa nih, bisa nih, bisa nih, bisa nih. Pelan-pelan ya. Ah, nice.
yes. Backflip gak jadi. Apa? Dopin gini. Dopin dulu. Ada ya. Woo! Gimana nih? Ah. Aduh, gua enggak berani. Ah, itu dia. Ini dia. Let's go. Bang guys. Woo! 10 juta subscriber. Let's go. Ah. Oke, guys. Woi. Tinggi ya? Tinggi ya? Gila, gua minum air banyak banget nih, tinggal gua masukin mie-nya ini. Tapi ternyata seru banget, it's just an experience. Kalau kalian mau nyobain juga flyboard, kalian bisa hubungin Kraken Watersport sama Ko Anton, dia friendly banget dan mungkin deserve sama tim-timnya yang luar biasa. Lihat dong saya dong. Waduh. Asik. Lu tadi berhasil ngapain? Gua berhasil videoin dia, bro. Gua produser bisa megang kamera. Asik. Abel juga. Abel Mamesa. Out. Jadi, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Thank you juga buat kalian yang udah subscribe. Tadi gua udah nyobain lah yang tertinggi tuh. Satu challenge walaupun gua gagal, sisanya kita nanti coba lagi. Nanti kita akan ada episode kita cobain satu. Menurut gua bisa. Tapi ini gue harus ada bener dulu. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay safe and stay healthy. Buat kalian yang mau ke Kraken Watersport ada di bawah. See you on next video. Bye. Pulangnya jadi berenang dong. Nafas berenang. Iya bener. Pulangnya berenang. Ini gue udah gak berani nyebur. Ombaknya tuh gini, coy. Ngamuk iya. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa los? Subscribe. Terima kasih.